Para pecinta film horor, tak lama lagi akan kehadiran film horor terbaru berjudul 13. Seperti pada umumnya film horor Indonesia, kehadiran aktris cantik seakan tidak bisa dilepaskan dengan alasan kebutuhan cerita dan penambahan kesan dramatis. Kali ini, Marissa Christina yang mendapat kesempatan untuk menjadi pemeran utama wanita dalam film yang akan tayang pada 18 September mendatang. Wanita berdarah Italia ini mengungkapkan alasannya menerima peran dalam film 13. Kedua sih, pertama untuk horor ya. Adegan yang saya perankan di sini sesuai dengan yang tertulis di skenario. Nah, ini karena ceritanya bagus, karena saya baca dulu gitu kan, saya pahami skenarionya segala macam. Saya juga butuh waktu beberapa lama untuk bisa mendalami karakter itu, sampai akhirnya saya bilang iya, saya mau main di produksi ini gitu kan, karena ya itu banyak pertimbangan yang sudah saya pikirkan sangat matang sekali. Dan okay, ini film bagus, bukan sekedar film-film yang gak jelas atau film yang tanda kutip gimana gitu kan, kebanyakan horor sekarang. Ini bagus gitu, ada cerita-cerita yang sangat kuat. Ini horor, menurut saya bukan, ceritanya sangat kuat, sangat bagus gitu kan. Bukan horor-horor yang gak jelas, yang gak ada maknanya segala macam. Ini semuanya tuh dari scene ke scene gitu, semuanya tuh ada benang merahnya gitu kan. Jadi menurut saya sangat berkualitas, bagus, dan gak berlebihan. Sempat harus beradegan seksi, menurut wanita berusia 30 tahun ini, semua adegan itu tidaklah berlebihan dan sesuai dengan kebutuhan. Menurutnya lagi, semua yang dijalaninya selama proses syuting ternyata mampu lolos sensor tanpa harus ada adegan yang dipotong sekalipun. Sebenarnya seksi bukan tanda kutip sih. Ya, bagus. Seksi sesuai dengan tuntutan skenario, dan menurut saya itu masih masuk akal, dan semuanya sudah lulus badan sensor, bukan yang berlebihan yang gimana-gimana. Ini sesuai dengan kebutuhannya gitu. Enggak yang too much, enggak yang berlebihan, enggak. Semua kemarin yang saya syuting semuanya tayang. Jadi itu bisa, Anda semua juga bisa mengartikan kalau enggak ada adegan yang berlebihan, yang dipotong atau gimana berlebihan, enggak. Itu semuanya tayang.